wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Jam 5 ya di sini. Saya mau bikin bubur teman-teman, bubur jeris ya, namanya sorbah. Ini itunya jerisnya. Sorbahnya kayak apa? Gandum. Bubur gandum teman-teman, biasa puasa itu. Suamiku itu harus bikin bubur gandum. Bumbunya simpel aja teman-teman. Saya udah goreng bawang, ini bawang sama bawang putih 3, bawang 2 itu 2 biji sama rempah-rempahnya udah. Rempah sama lada hitam ya. Lada hitam. Meji ini. Udah simpel di sini masakannya teman-teman. Enggak ribet ya. Teman-teman, karena goreng bawang itu selalu lama ya. Saya udah goreng duluan tuh bawang, makan waktu. Ini rempah-rempahnya teman-teman, kunyit, apa sih biasanya kunyit kemun ya, ini campur sama apa ya, tahu yang pokoknya ini campur ya, udah campur yang ini. Tapi nggak pakai kayu manis kalau yang ini, karena biasa bubur nggak pakai kayu manis. Kalau yang kapsah iya. Ini dagingnya teman-teman. Dagingnya enak sih, simpel di sini. Udah panas airnya. Kosong, kita taruh sedikit air. Dan keluar dulu itu teman-teman. Keluar dulu apanya? Keluar dulu apa? Darahnya. Pakai garam teman-teman. Izinnya mutlak seperti biasa. Sama lada hitam. Di sini jarang pakai ayam ya. Nah, kalau daging sayur-sayur itu banyaknya daging, kalau ayam itu cuma masak nasi doang. Karena kita ya pulang potong kambing ya. Satu taruh di freezer, di stok gitu. Buat satu bulan. Sayur sini saya itu tanggal 13, 14, 15 biasa puasa teman-teman. Masa apa sih puasa diet ya. Keluar dulu itunya. Keluar dulu air sedikit. Ini kita ungkap dulu. Saya mau bikin gahwa teman-teman. Lihat gahwa airnya sudah mendidih ya. Nih gahwa Arabi ya. Gahwa karena nggak ada itu godogannya besar ya, yang kecil itu bocor. Emang enak ini sih, nggak beli kuota nanti kan. Kekuatan ke kompor biasanya gahwa itu. Man, tutorial bikin gahwa. Saya mah gitu aja bikin gahwanya, nggak bisa. Diajarin suami kenapa susah-susah amat, taruh aja gini katanya pak udah. Bikin gahwa buat puasa ya. Tadi teman-teman bikin
Sayur sop anak saya tuh. Biasa hari Minggu tuh ya, masuk sekolah baru. Hari Minggu seperti hari Senin di Indonesia. Lihat dulu ini juga, takut itu teman-teman. Takut bosan. Masukkan air teman-teman. Gampang teman-teman, simpel. Oh, enggak semua orang sini ya. Nah, suami saya itu kalau puasa itu harus bubur ya. Bubur apa sih? Bubur. Bubur gandrum, teman-teman. Udah deh. Gini aja. Taruh ini jerisnya, teman-teman. Beres deh. Simpel masakan ini, teman-teman. Tradisi orang pula ya begini itu. Semua kampung-kampung berbeda ya. Masakannya saya lihat. Jadi forever pakai apa ya masaknya. Seperti apa ya bikin basah bubur ini saya. Kalau kampung saya pertua saya begini ngajarin. Beda-beda ya, beda kampung, beda. Beda itu. Kalau saya kan dari Ula dan Saleh. Teman-teman. Udah deh. Ini cukup deh. Lihat bahwa saya menggumpal. Gumpal. Meledak, meledak. Lihat tuh. Gedenya juga meledak. Itu lah. Harusnya. Kalau pakai ini. Pengen enggak itu akhiran sup. Saya kelupaan. Ngeludak. Ini tenang. Bahwanya sudah. Ini yang sedikit ya, surat. Kelihatan enggak? Lihat. Tadi kan udah surat ke dicuk ya. Kita ambil. Pas matang, teman-teman. Ini udah matang, udah surat ya. Kita taruh di ini. Di... Ini teko teman-teman. Ini teko nih. Ini satu nih. Ini rumah terus di teko nih. Masa. Ini teko ya teman-teman. Ini taruh saya. Zafaron. Sekarang ya saya pakai gasaran, katanya enak pakai gasaran. Ya itu aja hewa sama itu. Baru gasaran itu aja di sini. Itu sedikit biar kuning. Ada pedas-pedas. Kalau di sini itu kelihatan enggak teman-teman, kelihatan enggak nih. Ini saya kalau puasa ya gini sorbo kalau bikin sambusa yang gitu teman-teman enggak dapat enggak makan ya enggak tahu maksudnya saya tuh saya orang-orang atau bikin hawa-hawa macam-macam jadi saya mah tetap ini aja. Ya sama. Gak kuat ya teman-teman. Udah aja ini. Bisa sarapannya itu teman-teman. Acara aja acar sama korma. Dengan gahwanya ya. Sama sorbah ini. Udah.
Simple. Kuburnya. Masih ada. Kuburnya teman-teman. Kayaknya masih, tapi dagingnya udah empuk teman-teman. Aja sih, gampang, simpel boleh teman-teman lihat. Dia makannya nanti sekarang maghrib, nanti malam atau jam 11 teman-teman. Sorbahnya, terus banyak air ya, nggak kental. Kalau di sini itu, kalau suami saya kalau adat saya enggak, kalau di lihat yang itu kental ya. Nah, ini saya enggak kental teman-teman. Inilah bubur. Terus nyiapin puasa teman-teman. Makasih teman-teman sudah nonton video sampai habis. Semoga kalian disukseskan, kasih rezeki halal barokah, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.